Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, teman-teman. Dan ini video singkat, teman-teman. Jadi semalam itu ceritanya rumah itu konslet. Jadi listriknya konslet, anak-anak pada nggak bisa tidur rewel. Jadi ya udah, ini saya aja staycation lah semalam di hotel. Ini hotel sebenarnya dekat rumah ya. Udah berantakan kasurnya. Semalam sudah dipakai tidur. Jadi ini hotelnya ada di daerah Jalan Jenderal Ahmad Yani, namanya Hotel Pasifik Balikpapan. Ini sampai bawa ini ya. Istri saya bawa setrika, aduh, untuk kerja langsung tadi pagi. Ini namanya Hotel Pasifik. Ini dekat kota banget ya. Kebetulan ini sekarang ini Balikpapan lagi hujan ya, teman-teman ya. Tanggal piro lagi? Ya waktu pas tanggal video ini dibuat lah. Ini video lagi hujan. Ya. Ini tembus sungainya, ini yang tembus ke jalan jembatan Mariati di kota ini. Nah, lihat ini ya, itu hotel-hotel semua, itu hotel Benakutai. Itu belakangnya itu ada hotel, di depannya nih. Itu ada hotel Menara Bahtera. Hotel-hotel semua tuh Aston, itu ada Balikpapan Center, tuh Aston di sebelah sana ada Tulip ya. Ini di sebelah sana ada Ibis. Itu ada Grand Senior. Itu rumah sakit Restu Ibu. Nah, ini jadi hotelnya ini adalah kamar deluxe, teman-teman ya. Kamar deluxe yang twin bed. Twin bed. Harganya semalam nih saya dapat di harga Rp450.000. Nih. Kamar mandinya. Jarang-jarang ya dapat kamar mandi di hotel zaman sekarang pakai bathtub. Biasanya kan langsung shower ya. Ini pakai bathtub, masih ada bathtubnya. Lumayan sih enak. Memang di sini kayaknya nggak ada swimming pool, nggak ada kolam renang, tapi ada bathtub ini pengganti lah, lumayan. Anak-anak bisa main di bathtub. Gitu, teman-teman. Jadi begitulah kondisinya, ini kamarnya. Oh, udah habis nak, pintar, susunya sudah habis. Oke. Ini di harga Rp450.000. Kalau misalnya teman-teman yang lagi liburan di Balikpapan, mungkin nginep semalam, cuman butuh tempat. Ya, makanannya juga enak sih, nanti ada lihat nih, ada video waktu kita breakfast. Tapi kalau misalnya teman-teman butuh tempat menginap gitu ya, yang nggak neko-neko dan tengah kota, pengennya urus ada tengah kota, daerah tengah kota kan, itu udah mall BC ya, Balikpapan Center gitu. Ini tempat ini bisa jadi recommended ya, murah juga kan, di harga 400-an ya. Mungkin kalau nggak include breakfast bisa lebih murah mungkin. Sarapannya nasi, terus nasi goreng, bihun, terus ayam opor, rolade, ini kentang goreng, ada buah juga di sana, omelet sama sereal. Ya, kita sarapan dulu sama anak-anak dulu ya, teman-teman. Jangan dilepeh. Bu. Apa ini? Apa ini? Apa ya? Koran, masih nggak suka. Terima kasih. Sarapan dulu ya. Check off dulu. Kamar 815. Apa ini? Enak, kita cek out nak. Selesai. Eh, mbak nih, kita cek out dulu. Eh, Bi, cek out, Bi. Oke. Kenapa naik angkot?
Lu kok naik angkot, naik mobil lah. Mobilnya kan di bawah. Ngarut aja. Itu udah keluar lu. Kasih. Ayo, awas. Bi, sebentar Bi. Ya. Ayo. Pegang apa nih? Pegang, pegang. Enggak mau dipegangin dianya. Ya, stop, pegangin, Mbak. Ini motor aja teman-temannya. Ayo sini. Ayo cepet, Nak. Ayo, ayo, Nak. Padahal nggak ada sama mama. Di Datsun. Pulang ya, wah gerimis nih. Mobil parkir sini ya. Ntar dulu, Nak, ke sini, Nak. Ke sini. Yuk, masuk. Sini aja, gak usah taruh di bagasi. Eh, masuk. Sebentar. Oke, teman-teman. Ini kita check out ya teman-teman, dari hotelnya teman-teman. Ini hotel Pasifik Balikpapan. Kalau misalnya check out lewat pintu belakang sini, pintu belakang, kalau check in lewat pintu depan sana masuknya parkirnya. Jadi ini pengalaman kita semalam tidur di hotel Pasifik, karena di rumah waktu itu tadi malam listriknya jeblok ya, masih nunggu yang baikin hari ini. Jadi kita tinggal sambil staycation. Ini kebetulan saya tinggal sama anak-anak aja, istri udah kerja tadi pagi. Ini hotelnya. Ini jadi bisa jadi pilihan teman-teman, buat teman-teman yang mau staycation ada di Balikpapan dan pengen tinggal di tengah kota. Harganya juga lumayan miring, bersahabat lah. Apalagi misalnya teman-teman menggunakan apa namanya aplikasi-aplikasi liburan semacam yang T, Traveloka, Pegi-Pegi atau apapun itu ya, semua aplikasi itu ya. Nah itu mungkin bisa nanti ada voucher-voucher, mungkin bisa dapat potongan sendiri gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman yang mau liburan bisa kesampaian liburan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.